Hai semua, apa kabar? Berjumpa lagi kita kali ini. Hai. Sudahkah anda membuat garisan di soalan ini? Saya pasti anda boleh. Yeay! Anda boleh melakukannya. Yahoo! Mari kita semak jawapan. 20, 28, 18, 50, 40, 80, 45, 60, 39 dan 87. Pada muka surat 100 ni, kamu semua perlulah menggaris. Dan mari kita semak jawapannya. A, J, I, N, B, A, G, A, I, S, E, M, U, T, semut. Rajin bagai semut. Rajin tak? Untuk muka surat 101, jawapannya adalah 23. Dapat tak? Pilihan manakah kek hari jadi, ayah? Kek coklat atau kek strawberry? Jawapannya kek strawberry. Sedapnya. Bestnya duduk kat sini. Nyaman. Udara segar. Tak ada plastik. Seronoknya. Marilah datang sini. Untuk operasi tolak lagi, kita lihat bagaimana rumah sah perlu meminjam daripada rumah puluh. Mari kita cuba satu soalan. Tolak 7 daripada 52. Yang manakah nombor yang perlu diletak di atas terlebih dahulu? 7 atau 52? Mestilah nombor besar di atas, nombor kecil di bawah. Jom kita buat operasi tolak. 52 tolak 7. Baiklah, kita lihat 2 di rumah sah lebih kecil daripada 7. Kita tidak boleh menolak 2 dengan 7. So, apa yang perlu kita lakukan? Kita boleh meminjam daripada rumah puluh. Kita lihat rumah puluh ada 5. So, apabila kita pinjam daripada rumah puluh, nombor akan bergerak ke kanan. So, 5 iaitu 50 akan tinggal 4. Dan sah akan menjadi 12. Apabila sudah mendapat 12, maka kita
bolehlah menolak dengan 7. Berapakah 12 tolak 7? Baiklah, kita menolak secara biasa yang pernah kita pelajari sebelum ini, iaitu membuat bulat-bulat. Okey, kita ada 12 bulat-bulat dan kita potong 7. Bakinya adalah 5. Baiklah, kita dah dapat 5 di rumah Sar. Apa yang perlu buat di rumah Puluh? Kita ada nombor 4 dan turunkan ke bawah. So, jawapannya ialah 45. Itulah sahaja terlebih dahulu untuk bahagian kali ini, iaitu tolak lagi. Sehingga kita berjumpa lagi, saya nak bagi burung makan kejap. Bye.